Punya tempe enaknya dibikin ginian aja. Bahannya simple, bikinnya juga mudah, udah gitu kriuk banget. Yuk kita bikin, caranya gampang banget. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah besar. Buat halusinnya, di sini aku pakai chopper dari Mito. Oh ya, buat cabainya jangan dihalusin terlalu halus ya, jadi agak-agak kasar gitu di blendernya. Tumis cabai, kemudian tambahkan penyedap rasa secukupnya. Setelah itu di sini aku udah siapin satu buah tempe. Aku potong agak tebelan gitu, terus buat tengahnya juga aku potong gini tapi nggak terlalu full. Setelah itu masukkan cabai rawit merah yang tadi udah kita tumis, dalamnya kayak gini. Setelah itu aku mau bikin tepung kriuknya. Di sini aku bakal masukin tepung terigu, maizena, bawang daun, dan bumbu-bumbu dasar seperti kunyit bubuk, lada hitam bubuk, bawang putih bubuk, dan ladaku. Beri secukupnya air dan penyedap rasa. Setelah itu diaduk-aduk lagi sampai mengental. Siapkan tempe, kemudian masukkan tempe ke dalam tepung terigu, kita balur-balur kayak gini. Terus tinggal kita masak di atas minyak panas yang sebelumnya kita panasin. Ini hasil akhirnya guys. Selamat mencoba. Bye.